Alhamdulillahil qail in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in yasbiru wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhit. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia hingga ke akhirat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, jauhilah sifat mazmumah. Akhlak berasal daripada perkataan khulukun. Khulukun bermaksud budi, iaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus dan tidak diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Akhlak terbahagi kepada dua, iaitu mahmudah, iaitu akhlak terpuji, dan madmumah, iaitu akhlak yang tercela. Akhlak madmumah ialah perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Dikenali sebagai sifat-sifat mazmumah yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Antara sifat mazmumah ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bohong, takabbur, dengki, khianah, bakhil, marah dan sebagainya. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara sifat mazmumah ialah hasad dengki. Dengki bermaksud perasaan iri hati, iaitu mengharap semoga nikmat dan kelebihan yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepadanya. Orang yang mempunyai sifat dengki ini tidak boleh melihat orang lain mendapat nikmat yang lebih daripada dirinya dalam sesuatu perkara yang baik. Orang yang bersifat demikian seolah-olah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan sesuatu nikmat kepada orang lain. Sifat dengki dapat menghilangkan segala amal kebajikan seseorang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang bermaksud, jauhilah sifat kamu, jauhilah oleh kamu sifat dengki itu. Bahawasanya perasaan dengki itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Hadis riwayat Abu Daud. Sifat atau perasaan seperti ini adalah sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd
dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian yang lain. Untuk mengelakkan perasaan hasad, dengki dan iri hati ini, dia hendaklah mengucapkan, puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang dikecapi oleh saudara seislam kita. Mudah-mudahan kita juga akan dilimpahi Allah nikmat yang serupa kelak. Manakala sifat marah berpunca daripada kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan, selalunya didorong dan dipengaruhi oleh syaitan. Sifat pemarah yang dicela ialah marah yang bukan pada tempatnya dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar. Selalunya seorang yang pemarah ini mewarisi sifat-sifat seperti sombong, bongkak, tidak boleh ditegur dan lain-lain. Bagaimanapun, Islam tidak melarang umatnya mempunyai sifat marah dalam hal-hal yang tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah, yakni menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang mempunyai sifat suka marah selalunya akan menimbulkan pertelingkahan untuk menang. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu an yang bermaksud tidak akan sesat sesuatu kaum sesudah diberi petunjuk kepada mereka oleh Allah, melainkan orang yang bertengkar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, fitnah pula dapat diertikan dengan menghasut, yang bermaksud menyampaikan cakap seseorang kepada orang lain dengan menambah fakta yang tidak benar supaya orang yang mendengar menjadi benci dan naik radang. Perbuatan ini amat tidak disukai dalam Islam. Ia dianggap fasik dan tidak diterima persaksiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sebahagian besar daripada penghasut ini adalah berniat untuk memutuskan hubungan orang, dan akibat dari hasutan itu banyak orang yang teraniaya. Manakala mengumpat pula ialah memperkatakan seseorang di belakangnya. Biasanya yang dikatakan itu adalah sekitar kelakuan, keadaan badan, perangai dan sebagainya. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip
atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Muslimin yang berbahagia, sifat madmumah seterusnya ialah sifat sombong atau takbur yang bermaksud membesarkan diri, yakni bongkak. Orang yang takabur ini selalunya memandang dirinya lebih mulia, lebih tinggi pangkatnya daripada orang lain, serta memandang orang lain itu hina dan rendah pangkatnya. Sifat takabur ini tiada sebarang faedah, malah membawa kepada kebencian Allah dan juga manusia. Bahkan kadangkala membawa kepada keluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 206 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasan neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Untuk menghindari sifat takbur ini, amalkan sifat tawaduk atau rendah diri dengan memperbanyakkan pergaulan dengan semua peringkat ahli masyarakat dan melatih diri mendengar pandangan orang lain dalam segala hal. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati intipati seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa semua perkara akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sama ada akhlak baik atau akhlak yang buruk. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha menghindari sifat-sifat madmumah kerana ia adalah sifat yang tercela. Yang ketiga, kita hendaklah memahami bahawa akhlak yang mulia akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat, bahkan dikasihi oleh semua makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sebenarnya bahwa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. Surah An-Nahl ayat 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.